Menjelang laga selanjutnya Piala AFF, Timnas Indonesia akan bertemu Malaysia. Laga kali ini spesial karena Timnas Indonesia mendapat dukungan dari pemain kelas dunia milik Tottenham Hotspur yakni Lucas Moura. Dalam video singkat Lucas Moura memberikan dukungan terhadap Timnas Indonesia. 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 Come on you Spurs. Tak hanya itu, pendukung timnas yang berada di Singapura sebagai TKI juga turut memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Laga penentu laga hidup mati timnas Indonesia versus Malaysia. Pasukan Shin Tae-yong akan tampil menyerang. Untuk menekan Malaysia, Garuda Indonesia akan tampil dengan pemain full team dan hanya tidak ada nama Egy Maulana Fikri. Namun Elkan Bagot sudah bisa tampil di laga kali ini. Sejauh ini Timnas Indonesia belum terkalahkan di 3 laga grup B Piala AFF 2020. Timnas Indonesia meraih 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Hal ini membuat Evan Dimas dan kawan-kawan semakin percaya diri menghadapi Malaysia. Timnas Indonesia diprediksi memakai format 4-4-3 untuk posisi penjaga gawang. Nadeo Argawinata diprediksi kembali bermain usai tampil apik saat melawan Vietnam. Tugas Nadeo akan dibantu oleh 4 bek tangguh Timnas Indonesia, yaitu Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan. Selanjutnya, lini tengah Garuda akan diisi Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan sang kapten Evan Dimas. Sementara itu, lini serang akan dipercayakan kepada Witan Sulaiman, Irfan Jaya, dan Ezra Walian. Malaysia sejatinya memang selalu menjadi rival Timnas Garuda terutama di Piala AFF. Di mana di 6 pertemuan terakhir mereka sama-sama saling mengalahkan. Timnas kali ini harus menang dan lolos ke perempat final, ujar para supporter. Ayo dukung terus Timnas Garuda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Indonesia. 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 Come on you Spurs.